Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya ya. Panen hadiah Simpedes periode 2 tahun 2021. Bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022, BRI Kanca Ketapang berlangsung dengan lancar di Ballroom Hotel Grand Jury Kabupaten Ketapang pagi 25 Mei 2022. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pembacaan doa, acara puncak pun dimulai. Hadiah-hadiah yang luar biasa disiapkan khusus untuk para nasabah dengan hadiah utama 1 unit Toyota Avanza. Ibnu Maulana Suryo Syahriar, selaku pemimpin cabang Kanca BRI Ketapang mengatakan. Ya, harapan saya adalah ini merupakan bentuk apresiasi BRI dan rutin dilaksanakan setahun selama 2 periode. Untuk para nasabah-nasabah loyal kami, tentunya hadiah ini merupakan apresiasi yang kami berikan. Dan juga diharapkan dengan adanya hadiah ini memicu seluruh nasabah juga terus aktif dan juga pastinya ini juga nanti akan berdampak pada perkembangan perusahaan. Mungkin itu harapan saya. Untuk seluruh nasabah di Kabupaten Ketapang, yang saya harapkan adalah saat ini sudah memasuki era-era digital. Artinya tadi yang kita sampaikan, sekarang sudah ada BRI Mobile dan juga CRM. Pastinya ini untuk menunjang pelayanan. Saya harap seluruh fasilitas yang kami berikan untuk nasabah-nasabah di Ketapang dapat dimanfaatkan dan menunjang pelayanan kami. Demi kenyamanan nasabah sendiri. Ya, benar. Acara yang dimulai pada pagi hari ini pun dihadiri oleh perwakilan Polsek Kota, Notaris Kabupaten Ketapang, dan Dinas Sosial. Acara berlangsung dengan lancar dan diakhiri sesi ramah-tamah, foto, dan makan bersama. Dari Kabupaten Ketapang, Sigit Egi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.